beauty people, welcome back to my YouTube channel Beauty by Sylvia Muriadi. Kalian kangen kan? Udah 6 bulan loh aku gak produksi ini video. So, enjoy this video. Hari ini aku mau sharing makeup jalan-jalan ala si cewek imut yang ada di film Another Robot. Tahu dong? Let's start from the very beginning. Aku kali ini mau cobain pakai face oilnya Bobbi Brown, soalnya aku pengen makeup kali ini tuh hasilnya glowing. Next, I choose serum foundations. Aku cobain ini karena aku rasa aku udah butuh foundation yang ada serumnya. Jadi selain mengcover, dia juga bisa bikin muka aku tuh lebih terjaga. Let's go to face powder from La Mer. Ini adalah packaging barunya mereka. Aku beli dan aku unboxing di depan kalian. Seneng banget karena dia emang finishingnya tuh smooth banget. Recommended. Bagi aku, eyeshadow base itu penting banget, segitu pentingnya. Aku tuh selalu cari yang teksturnya lembut dan harus bisa maksimalin warna eyeshadow aku yang natural. Abis pakai eyeshadow base, nextnya aku langsung move ke eyeshadow. Aku pakai eyeshadow palette ini karena warnanya pinky-pinky gitu kan, bagus banget warnanya. Terus sebelum pakai fake eyelashes, aku selalu pakai mascara. Aku jarang banget loh pakai bulu mata palsu, kalian tau lah. Bulu mata palsu bagus sih, memang bikin cetar mata, cuman itu jauh banget dari makeup natural. But kalian bisa pegang sih merek yang satu ini dari Lavania. Dan aku cobain yang Castania, lihat ini very very natural, isn't it? Kalau bulu mata yang satu ini namanya Firmiana. Jadi Firmiana ini tuh dia lebih cetar dibandingkan yang si Castania. Tapi lihat deh, efeknya di aku tuh kayak tetap natural gitu. Walaupun dia emang lebih galak, tapi dia tetap natural. Jadi makeup aku terlihat sangat perfect with this fake eyelashes. What do you think? Agree gak sama aku? Let's jump to my favorite blush on from Econcept. Apa ya, ini unik banget sih blush on-nya. Jadi dia tuh sangat ngeblend with your foundation. Jadi cantik banget di muka kamu. Can you see it? Aku gak pernah nyesel loh beli lipstick ini. Ini bagus banget warnanya dan juga dia really really high moisture. Jadi bibir aku tetap lembab. Kalian tahu gak sih kalau lip gloss itu bakal balik lagi di tahun 2018? So, kalian harus punya satu loh. Oh my god, ini packagingnya bisa bikin aku gila sih. Emang udah gila, jadi pas aku lihat ini aku langsung kayak oh my god, this is mine, aku bilang gitu. It's super good, so aku cuma tinggal taro highlighternya di area yang mau aku highlight. Okay, my makeup is done. Dan aku mau pakai my favorite parfum from Anna Sui, Fantasia. And I'm so ready for jalan-jalan. Don't forget to subscribe my YouTube channel and leave your comment below if you really like it. And give me some suggestions for my next video.